Allah SWT memberikan amalan-amalan yang bisa membantu membanyakan rizki, memudahkan rizki, mencepatkan kedatangan rizki, dan juga memberikan keinginan kita dan terkabul hajat termasuk rizki. Salat duha salah satu kunci rizki. Orang menikah termasuk juga Allah menjaminkan orang yang niatnya nikah karena Allah dan untuk menjaga diri dari perbuatan haram, kata Allah, Allah janji akan kami mudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan termasuk sedekah. Sedekah termasuk, bahkan itu sedekah termasuk mujarrab dan sudah terbukti betapa besar manfaatnya bersedekah. Dan semakin kita suka berbagi, akan semakin Allah suka berbagi sama kita. Semakin kita suka menyimpan, Allah juga semakin menghampatkan rezeki kita.